Yeah, kita dah berkumpul with the kids. Kita ada Raisa and Malik. Hello. Yay. Bye bye. Morning. Where are we going? Hotel. Dia tak tahu. To the beach? Tahu dia pergi hotel. Oh yeah. We're going to Terengganu. Tiga kereta hari ni mengalir ke Terengganu, insyaAllah. Harap cuaca baik. Anaki ada banyak energy. Oh, dah jadi dak-dak beach. Ada orang buat vlog. Dia pun ada vlog. Korang kena tengok dia orang punya vlog. Korang kena tengok dia punya vlog. Nabi Anaki. Hey vlogger, what's your channel? Nabi Anaki. Kiri pula dah. Itu lah lemang yang famous, lemang tak pergi. Dan tu makan roti canai. Jadi perut, nak drive jauh. Hello. Sorry, saya tekan saya gagal. Tak dapat teruskan. Jadi kita ada co-pilot kita untuk jadi pilot Captain Sirayuk. Selamat malam tuan-tuan dan puan sekalian. Saya sign out sekejap, biarkan Syira memandu. Betul pun tukar, betul pun ngantuk. Isha yang drive. Ah, ni forever tidur. Wow. Sampai di Cerate. Tapi bukan habis sini. Lama lah aku tak datang sini. Aku rasa Pantai Timur sebelum PKP lagi aku dah tak jejak kat sini. Ini selepas beberapa tahun lepas PKP baru sampai ke Pantai Timur. Kita kat Cerate. Become petroleum. Kita dah sampai di dekat-dekat dah area hotel ni. Tapi lapar. Jadi kita nak makan dulu ke, nak check in dulu ke. Tapi nampak pantai hilang apa. Vlogger, vlogger tengah buat vlog. Kita makan kejap. Apa nama restoran? Warung Pok Nong. Feeling-feeling makan di pantai. Mantap. 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 Kita dah selesai makan. So sekarang ni kita nak balik ke, bukan balik, belum pernah pergi lagi. So kita nak pergi ke hotel, check in, rehat-rehat, mandi-mandi dan tidur. Malam ataupun besok pagi baru kita keluar balik lah. Tak larat lah berapa jam kita drive hari ni. Sambil menikmati view yang insyaAllah. Oh, eh busuk kau. Oh,
shower. This is our room. So inilah bilik kita. Kita dah lompat-lompat apa atas katil. Memang nampak sangat mentidurkan. Okay? Memang nampak rasa nak tidur. Kita pun dah penat. Memang aku nampak katil ni memang rasa nak baring je. Tapi view dia lagi best. Dan aku rasa tak nak tidur dulu lah. Kita nak pergi mana? Kita pergi swimming pool. Ya, yeah, kita swim dulu. Okay, go Nadi. Slowly. Baju sama. Baju sama. Baju sama. Baju sama dia kata. Kita dapat swim 10 minit je sebab dia tutup ke 7. Sempat lah 4 lap ni pool dia. Dengan Mr. Beto. Ada kamera je. Kenapa? Goyang? Gigil ke tangan? Gigil ke tangan? Ni merah mata. Tak ada goggle macam ni lah. Esok jadi goggle lah. 10 minit je kita ada. Esok esok kita repeat lagi. Pukul 8 esok. Buka. Besok 7 pagi kita nak sini. Masa je 8 je. 8 je. Ian terkejut. So now we are at the restaurant here. We are having dinner. And later we will sleep, then tomorrow we'll go to the beach and all. So soon once we get back to the hotel, I'm not sure, maybe we just touristic lah. And then tomorrow we're going to the beach. I'm so excited, I'm going to make so many sandcastles. Kita nak jalan-jalan cek makan dekat pasar apa nama tadi, saya macam uptown lah. Ini ada banyak food truck. So aku mengejarkan char kway teow sebenarnya. Kita cari kalau ada char kway teow. Semoga kita dapat makan dengan aman. Takut. Morning, kita nak pergi ke Pasar Payang. Breakfast dulu. Mata tak buka habis lagi. Breakfast kat mana? Atas tol. Tol atas ke atas tol? Atas. Bawah tol. Bawah tol. Atas tol, bawah dia mesti orang yang kerja tol lah. Kita kapul dengan Beto punya kereta. Yeay, kita makan dekat nasi dagang atas tol. Ramai eh. Kita dah beratur. Nasri yang sebaik kita dah buat booking. Yang macam tu, tep-tep. Atau apa-apa lah. Tu pendek kawan tu. Dia berada nasi dagang atas tol. Ini dia nasi dagang ni. Kita order ayam dan satu lagi minuman yang signature sini, tebeng gue. Kita tunggu jadi datang. Macam hantar siap. Eh lah.
tempat makan ni macam kenduri tu. Alhamdulillah kita dah selesai makan nasi dagang ni, apa nama dia? Green tea. Macam green tea. Blue. Yeah. Signature dia. Betul, fresh. Asam tak ada. Masih sihat? Ya ke? Ya.